Merebaknya corona atau COVID-19 tak hanya mengancam kesehatan masyarakat. Keganasan virus tersebut juga berimbas ke industri tekstil dan produk tekstil atau TPT di dalam negeri. Penjualan pun anjlok semenjak virus tersebut mewabah di Indonesia. Namun pelaku industri masih berupaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API, Jamie Kartiwa dalam telekonferensi, ia menjelaskan turunnya penjualan akan memberi dampak yang tidak menggembirakan terhadap utilisasi industri. Lalu secara simultan, hal itu akan berdampak pada produktivitas dan siklus ekonomi industri atau TPT. Meski demikian, belum ada opsi PHK karyawan imbas virus corona. Pihaknya pun terus mengamati kemampuan para pelaku industri TPT, khususnya yang berada di bawah asosiasi. Pengusaha TPT pun meminta sejumlah insentif untuk mencegah PHK. Pengusaha TPT meminta pemerintah meringankan beban mereka di tengah ngerinya dampak corona. Para pengusaha meminta penundaan pembayaran tarif listrik selama 6 bulan. Selain itu, pengusaha tekstil juga meminta diskon tarif listrik pada jam-jam tertentu, misalnya pukul 22 sampai dengan 06 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya di sektor industri, pihaknya meminta perlindungan tarif berupaya pengamanan perdagangan atau safeguard untuk produk pakaian jadi. Hal itu sebagai upaya lanjutan harmonisasi tarif dari hulu ke hilir yang diperuntukkan bagi produsen hilir, TPT dan industri kecil menengah atau IKM. Pihaknya pun meminta adanya pengetatan verifikasi dalam pemberian persetujuan impor TPT. Itu agar izin yang diberikan benar-benar hanya untuk bahan baku industri. Pengusaha TPT menolak keras adanya relaksasi impor, apalagi saat ini produktivitas pabrik tekstil tertekan oleh pandemi virus corona. Jika ada relaksasi impor, industri tekstil dari hulu ke hilir akan terkumpul, mengingat produksi tekstil memiliki proses yang panjang dan berkelanjutan. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!